terdapat kingdom. Kingdom-kingdom yang hebat-hebat. Okey, antaranya kita start dengan 2500 BC. 2500 BC adalah kerajaan Kingdom Asyura, Asyuria. Apa pula Kingdom Asyuria ni? Asyuria ni apa beza pula dengan Syria? Asyuria ni nama anak anak Sam yang nombor dua tadi. Kan tadi Elam, Asyur, Arfaksad. Lawik dengan Aram. Jadi Asyur ni dia duduk dekat utara Iraq. Kawasan dia Asyur ni utara Iraq sempena dengan nama anak Nabi, nak anak Sam yang nombor dua tadi. Jadi bila Asyur lama-lama penduduk di situ menganggap Asyur ni sebagai dewa. Dia dah mula sesak dah. Dia dah mula sesak dah. Dia anggap dewa. Kemudian dia angkat raja dan seterusnya cucu-cucu dia, cucu cicit dia selepas tu menjadi pentadbir, menjadi kingdom lah. Dan Asyur ni besar dia punya tu. Dia telah menawan sekitar dia daripada 2500. Tapi dia turun naik. Kekuasaan yang paling hebat berlaku pada 900 BC. 900 BC dia dan dia punya kejatuhan dia bermula pada 909 BC. Dengan setengah mengatakan 612 BC. Dia kejatuhan kerajaan Asyur. Tetapi pada waktu itu, di sinilah pada waktu inilah banyak kingdom-kingdom yang menguasai. Dia menguasai kawasan Syria. Syria ni kecil je asalnya. Ya, bukannya Asyuria itu daripada kerajaan Syria, bukan. Asyuria itu menguasai kawasan Syria. Ya, Syria itu namanya baru je dulu. Dulu dia nama dia dikuasai oleh Asyuria. Asyuria ini Asyur, kerajaan Asyur dari utara utara Babylon tu, utara Iraq itu. Yang mana dia menguasai banyak Metani, dia membuat kawasannya banyak di sini. Dan bila dia turun ke bawah, dan dia juga menguasai Palestin. Sebab tu Palestin ni banyak serangan-serangan yang berlaku. Bermula daripada Asyur. Kemudian lepas Asyur 2300 BC, turun sikit, dia adalah kerajaan Akkadi. Ni Ustazah sebut kingdom dulu. Ya, kingdom Akkadi. Nama raja dia Raja Sargon. 2300. Habis kat mana pula 2500 daripada Asyur. Dia turun naik. Dia kalah sementara bila ada orang lain lebih kuat. Akkadi ini di Iraq juga. Jadi dia menguasai ni. Dia menguasai kawasan Babylon. Dia panggil Akkadi Empire. Tapi Akkadi ni dia meluaskan juga kawasan ke kawasan Palestin dan Syria tadi. Yang mana dia bergaduh lah dengan Assyria tadi. Kemudian pada tahun 800 BC, ya, ada nama seorang raja nama Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar ni raja di Babylon, dia telah serang juga Palestin ni. Masing-masing duk serang kat Palestin je. Masing-masing nak ke ni. Ni kawasan suci ni pada waktu itu. Bukan Yahudi lah ni saja nak. Hak dah zaman dulu pun memang nak kawasan Palestin ni. Ya? Jadi Nebuchadnezzar ni lah yang kalau kita ingat taman tergantung. Taman tergantung Babylon itu adalah dibina oleh Nebuchadnezzar. Ya, kepada isteri dia tu di Iraq lah, di Babylon ya ceritanya. Kemudian apa yang saya nak cerita dekat sini ialah dia telah menyerang dan dia telah menawan Bani Israel. Masa ditawan Bani Israel itu, bersama Bani Israel itu ada Yahudi. Yahudi yang first mari itu. Sebab dia 800 BC. Yahudi hak tadi hak daripada padang pasir yang Majid Khair baik kata tu 2000 BC. Jadi maknanya orang Yahudi telah berasimilasi lah dengan orang Kanaan. Orang Kanaan dan Bani Israel. Bani Israel ni daripada Nabi Yakub. Israel tu kan nama Yakub. Selain daripada Yakub, nama dia Israel. Maknanya hamba Tuhan. Kenapa nama dia hamba Tuhan? Sebab Israel, Nabi Yakub ni kalau dia bergusti di kampung dia, dia selalu menang. Jadi orang-orang kampung dia namakan dia Israel. Maknanya kalau kita tahu hamba Allah, Masya Allah, selalu menang kalau bergusti. Itu cerita dia. Jadi anak-anak dia kita panggil Bani Israel. Ya. Jadi back kepada cerita tadi tu, Nebuchadnezzar dia telah menawan. Dia menawan Bani Israel berserta dengan Bani Israel dan orang Yahudi. Maknanya beberapa orang kan anak pun kena tawan jugalah. Dia tawan bawa mereka ni pergi ke Babylon. Ni berlaku sekitar
700 BC hingga ke 600 BC. Lebih kurang gitu. Jadi, dia bawa antara yang dalam ramai-ramai kena tawan tu, Nabi Zulkifli ditawan. Nabi Zulkifli ditawan. Nabi Zulkifli bukan nama Nabi Zulkifli. Nama dia Bashar. Zulkifli itu disebut oleh Quran. Nama dia Bashar. Jadi masa dia ditawan tu, ditawan, dijadikan hamba abdilah di Babylon. Ya? Bila dia balik ke sana, pada tahun 550, tak silap ustazah, Iskandar Zulkarnain daripada Persia dikenali sebagai the Cyrus One. Cyrus One kan dalam Quran dia sebut itu adalah Zulkarnain itu. Bukan Alexander daripada Greek itu. Bukan anak murid Aristotle tu tak. Ni 580, 580, 550 gitu. Dia lebih awal daripada Alexander the Great. Alexander the Great 325. 300 BC zaman Aristotle. Jadi 325 zaman Alexander the Great. Jadi apa yang jelas di sini ialah 550 ni Alexander the Great tak wujud lagi. Cyrus One, Iskandar Zulkarnain daripada Persia disebut dalam Quran tu yang wujud. Jadi Iskandar Zulkarnain kan dia pernah sampai ke India. Dan dialah yang telah menyerang Babylon. Masa dia serang Babylon itu, Nebuchadnezzar dah tak ada. Nebuchadnezzar dah gantikan tahta dia kepada orang lain. Nama dia Nabonidus. Setengah orang kata anak dia, setengah kata tak ada kaitan dengan Nebuchadnezzar pun. Dalam zaman Nabonidus itulah Iskandar Zulkarnain serang dan Nabonidus kalah. Bila kalah, Nebuchadnezzar membenarkan Bani Israel ini balik semula. Yang ditawan oleh Nebuchadnezzar tadi balik semula ke Palestin. Ada yang setengahnya mahu balik dan ada tak nak balik. Benda ni disebut sebagai pre-exilic. Ini dalam juga disebut dalam Bible, dalam dalam Books of Exodus. Exodus tu maksud exile. Exile from Babylon. Dia nak keluar daripada Babylon, nak masuk ke exit tu, exit from Babylon, nak masuk ke Palestin semula. Okey. Itu ceritanya. Makna kalau kata ada kaitan Yahudi tu tak ada. Penduduk asalnya adalah orang Kanaan tu. Orang Kanaan dan kemudian orang Finiki. Dalil apa yang kita jelaskan di sini adalah tulisan. Benda yang paling jelas adalah tulisan. Apabila mereka balik semula, makna masuk semula ke Palestin sesudah exile tadi, pre-exilic tadi, maka bila mereka masuk ke Palestin itu, mereka dah mula mencari kehidupan baru. Dan mereka ni, dan dalam masa tu Yahudi pun ada. Orang-orang Yahudi. Pre-exilic tu Yahudi pun termasuk sekali. Sebab dia kan tok nenek dia dah mari tahun 2000 BC lagi. 2000 BC sudah ada. Tapi dia kira sebagai mungkin ahli kitab. Hak dia mari yang keluar exilic daripada Babylon tadi, mereka dah mula nak menjadi sekretari dah. Di situlah mereka mengambil bahasa Finiki, bahasa Kanaan dan bahasa Aramaik menjadi hak mereka. Mereka ubah the square script tadi. Kejap lagi saya dah tunjuk macam mana bahasa Kanaan yang pertama. Sebenarnya language is a scientific discovery tau. Language is a scientific discovery to prove evidence yang mana siapa pemilik negara tersebut. Language itu. Dia bukan saja di Palestine, di mana-mana atas dunia ini. Language is scientific evidence or proof. Jadi sekarang ni, kalau kita tengok, Palestine itu, dia punya kawasannya adalah di tepi pantai. Apa yang jelas berlaku di Palestine ini, tidak disebut oleh benda-benda ini, tidak dikaitkan di dalam biblical study. Biblical study yang telah diubah itu telah cuba menghilangkan data-data yang ustazah sebut peringkat awal tu. Justru kat mana ustazah dapat info-info tadi? From my reading, from research dah bertahun-tahun kita buat dan hingga kan kita dapat keluarkan buku. Jadi benda ini kalau kita tengok ya, biblical study menafikan kewujudan Palestin ini.